Guys, guys, selamat kembali ke channel Wasabak. Aku nak pergi ambil motor E-Aspire aku. So, kalau korang tengok kat video yang sebelum-sebelum ni, okay, aku ada post pasal aku punya E-Aspire yang dah lama sadai lah. So, aku tak ada nak itu tak, video tu just macam itu je lah. So, kalau korang nak tengok apa video tu, korang boleh klik dekat aku punya playlist. Dekat nama playlist tu motor. So korang boleh klik, so korang tengok lah, okay. E-Aspire aku dah siap, so aku nak pergi ambil. So korang tengok lah macam mana dia punya ni, okay. So nanti aku tunjuk lah E-Aspire aku tu macam mana rupa dia. Alright, and setelah sekian lama dia tersadai selama 3 tahun, 4 tahun aku rasa. The last scene 2015 aku rasa. 2017, 2018, 2019. Yes, 4 tahun. Tersadai lama dan aku hidupkan kembali motor tu lah. Okay, so kita layan je lah. Hari ni apa yang special adalah, korang boleh tengok kat sini. Nice lah. Ni orang kata rezeki padu, bye padu, bye padu. Inilah dia domino Clefra, apa nama dah ni, Clefra chicken, apa benda dah. Hantaklah, kita ambil lah. A few moments later. Okay, berjaya juga aku potong. Dia yang potong tak habis. Apa benda lah. Okay. Jumpa tengok. Bye bye. Jangan lupa subscribe. One. Biasalah, aku nak pergi ambil motor dengan anak Jin. Sebab dia nak pakai. Pa. 5 minutes later. Apa? E-Aspire siap lah? Siap. Dia buat apa? Dia bikin tak? Tak ada, buat standard biasa je. Standard body. Modi pun tak kau. Motor tu nak set, aku nak standard. Yelah standard tu. Tak ada buat-buat. Tak ada buat dia. Okay, ngam. Jom. 20 minutes later. Three days later.